Apa itu? Allah. Baik, baik, baik. Dah lama kau sampai sini? Tak, betul, baru sekejap je tu. Baru-baru tadi 6 jam je tunggu tu. Ada Datuk tadi pasal ada download yang baru game untuk main PSB. Itulah lambat sikit. Tapi kau ada bawa 3 syarat yang Datuk perlukan tu tadi? Ada tu, ada, ada, ada. Ni barang pertama yang saya cari tu. Ni dia tu. Kayu apa ni? Ini kayu tas tu. Kayu tas? Ini macam imitation ni, betul. Zaman ni banyak orang pakai kayu tas semua bohong punya. Tadi ni saya beli original tu. Banyak yang dah kena makan rimau. Tak ada tu. Nanti Datuk cek tengok original tak original. Ha? Ni teropong ajaib. Wuih, nampak original ni. Asli ni. Terima kasih tu. Tiga mahal jenis. Jangan lupa ni baru satu jenis. Ya. Ini saya dah dapatkan tu. Ni tu. Ini kayu. Wah, ini pun pelik ni. Datuk tengok ni macam pernah nampak dulu tapi tak ingat ni. Kayu apa ni? Kayu manis. Kayu manis. Kayu manis. Kalau tak silap Datuk dulu Datuk masak nasi berani pakai kayu ni. Kalau tak kau ni mana boleh buat belajar ilmu? Tak ada tu. Kadang-kadang bila jadi pahlawan tu, dia kadang-kadang kalau bergasak seorang-seorang kat hutan masuk, bila dia lapar, dia tak tahu apa nak makan, tak ada rempah lain, kayu manis pun berguna juga tu. Kan lebih bagus dapat kayu manis daripada kencing manis tu. Boleh tu. Aku dapat anak murid macam kau. Tapi ada syarat ketiga. Ada tu. Ini barang last punya tu. Ini yang paling susah nak cari tu. Betul. Inilah kayu antara kayu tu. Datuk kita pergi atas gunung tak pernah jumpa rupa kayu macam gini. Ya, Tok. Kayu apa ni? Kau dapat? Boleh tiup, Tok. Datuk tiup, keluar bunyi. Boleh tiup? Bulu perindu ke? Tak ada, Tok. Lagi atas sikit. Ya. Balik, Tok. Oh, ya. Kayu dia, Tok. Tak balik, Tok. Ajaib betul kayu ni. Ini kayu atas kayu, Tok. Saya jumpa. Iya. Ini nama dia referee kayu. Referee kayu. Ya. Bagus juga. Jadi semua syarat-syarat tu saya dah tunaikan tu. Boleh tak saya mulakan belajar ilmu ni tu? Tapi sebelum kau belajar ilmu, kau ambilkan Datuk segelas air dahulu. Segelas air tu? Ya. Boleh, boleh. Ujung tangan punya air boleh tu? Boleh. Sila. Sekejap. Air putih tu. Air putih yang Datuk perlukan. Terima kasih. Ini penting untuk kau belajar ilmu. Syarat-syarat ini memang harus dipenuhi. Datuk. Ya? Datuk, tolong-tolong. Datuk nak jampi-jampi, nak baca doa apa, Datuk? Oh, tak ada. Ini Datuk haus nak minum dulu. Gini. Datuk tengok kau begitu bersungguh-sungguh nak belajar. Ya, Datuk. Ya, jadi Datuk akan ajarkan juga hari ini. Syarat pertama ni kau nak kena isi form. Belajar ilmu macam ni pun kena isi form. Mesti. Nanti. Kau kena pilih dulu ada dua package. Untuk mulakan ilmu ni. Yes, yes, yes. Leader package dengan diamond pack. Apa bezanya tu? Banyak orang sebenarnya dia silap dia pergi ambil leader pack. Leader pack tu tak cukup menguntungkan. Kalau kau nak belajar ilmu ni, masuk diamond pack lagi untung. Datuk kasih keris panjang extra satu, insentif. Kalau leader pack, keris kontot je Datuk kasih. Oh ya. Banyak yang menyesal nak pulang balik keris kontot nak ambil keris panjang. Tak ada macam gini saya ambil diamond pack dua lah tu. Dua diamond pack? Dua sekali lah. Bagus, bagus, bagus. Kalau banyak orang macam kau memang bertambah lah maju. Satu boleh kasih bapak saya, satu boleh kasih mak saya tu. Haa, betul. Isi form kat sini tu eh. Isi form kat sini. Nama penuh. Betul. Nama penuh. Setakat sampai bapak saya ke, datuk saya ke, saya punya ni, moyang semua saya nak tahu nama. Tak payah. Nama kau dengan bapak kau sudah. Nenek kau tu biarkanlah dia tenang kat dalam kubur dia. Nanti kau ambilkan ni risalah-risalah ni, brosur untuk kau amalkan ni. Datuk ada brosur. Macam-macam ni brosur kau boleh belajar. Penting-penting sangat ni. Kerana kau datang atas gunung lah kau dapat jumpa benda-benda ni. Wah, orang lain tak dapat ni. Tuk. Jadi ni jangan lupa kau amalkan, sebarkan ni. Banyak tempat saya belajar tak ada brosur tu. Tak sama dengan Datuk. Ini first time lah Datuk. Ada brosur semua, form lah. Bagus lah Datuk. Ini yang terkini. Yeah. Abad terkini. Dan ini juga ada stiker untuk taruh kau datang dengan kita lembu. Hui! Tok!
Tak pernah umur-umur saya belajar ilmu kat sana sini ada stiker. Datuk lah. Datuk yang pertama yang ada stiker tu. Kau tampal dekat kuda. Tampal kat kereta kebal pun boleh. Tadi macam ni. Nanti saya ambil stiker ni, saya tampal kat muka lembu tu. Lagi bagus tu. Jadi orang kat depan nampak. Banyak orang ingat kerja tu setakat kerja hidup tu boleh berubah. Ya tu. Ya. Jadi orang banyak yang bekerja terus bekerja siang malam. Bertahun-tahun nak cari duit. Tapi akhirnya pun mereka tak berjaya dalam hidup. Lagi satu, kalau kita asyik komplain, GST naik, minyak naik, sayur naik, ikan naik, kos kehidupan naik, anak-anak sekolah pun susah komplain pasal duit. Tapi kalau kita tak lakukan sesuatu nak ubah hidup kita, bagaimana hidup kita nak berubah? Jadi semua perkara nak dikomplain. Macam-macam benda yang terus dikomplain. Kalau komplain terus-menerus, bukan boleh mengubah hidup mereka. Betul-betul. Mereka kena ubah hidup mereka sendiri. Baru dunia boleh berubah. Ya, tu saya sendiri. Kita kena ubah hidup kita, baru dunia akan berubah. Jadi sayangnya ini orang ni hanya tahu komplain-komplain, peluang dah datang dalam hidup, boleh berjaya, boleh senang, boleh duduk atas gunung macam Datuk, tak bimbang pasal duit. Mereka abaikan peluang ni. Sebab tu Datuk boleh bersara awal duduk atas gunung, tak bimbang pasal duit. Dan penting untuk kebajikan ni kau pula sampaikan kepada orang-orang di dunia ni, masyarakat kita. Datuk ingat ilmu ni memang harus disebarkan lah. Memang Datuk memang cukup gembira kalau banyak anak murid berjangkau datang ke atas gunung cari ilmu, mau belajar, meningkatkan hidup dan ubah nasib. Jadi amal kebajikan dah sampai menyampai.